Saya juga merasa bersalah. Belum bisa kasih tahu siapa ayah kandungnya. Akhir-akhir ini Sakina sering pingsan. Itu semua karena tumor ganas yang ada di otaknya Sakina. Itu berarti Om Haidar tahu siapa ayah kandung Sakina. Kita bertiga udah ngambil keputusan kalau aku akan menikahi Angel. Nah, itu juga makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Sabtu 8 Juli 2023 hari ini. Dan tentunya akan semakin seru ya, di mana kita melihat di sini si Sakinah mengatakan kepada semua orang tentang penyakitnya yang sudah kronis. Bahkan di sini Dennis pun mengumumkan bahwa dirinya akan segera menikahi Angel. Dan tentu saja hal ini membuat kaget seluruh keluarga ya. Dan di sini tentunya kita semuanya juga kaget ya, ternyata Dennis mengumumkan secepat ini. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di Shiva Family. Terima kasih.